Hey, what's up guys? Saya Dennis John. Hari ini kita jumpa lagi dengan video seterusnya. Hari ini saya nak buat satu food review juga. Diorang pun tengok kan. Ni apa ni, depan ni ada kotak merah pula kan. Apa lagi guys? Pizza ni. Tengok US pizza. So, saya beli hari ni. Nak cuba lah. Sebab saya tak pernah cuba pizza ni. Dengan saya beli dengan pasta diorang. Iaitu smoky duck and mushroom carbonara pasta. Pizza ni apa? Kita tengok. Kita unboxing eh dia punya pizza. Apa pizza flavor dalam ni? Ni ah, cheesy cempedak pizza dari US Pizza. So ini dia punya limited pizza dia orang. Yang lagi satu dia punya food ni, yang pasta. Dia yang ni smoky eh. Packaging dia pun cantik juga. Ni yang smoky duck. Ni yang dia punya ni. So, yang pasta ni dengan kotak dia, dia punya lambang dia warna merah eh, untuk US Pizza ni. So, yang ni pizza dia eh. Yang cheesy cempedak pizza. Dekat sini ada 6 pieces. Yang ni size regular lah. So, kau tengok ni, I nampak dia punya, dia letak dia punya cempedak isi ni semua atas ni lah, flavor ni. Keping-kempingan dia semua. Okay guys, I nak try dia punya pizza ni. So, ini kali pertama lah I nak try. So, ini ya. Dia ada isi dekat sini, cempedak. So, nampak pun macam sedap lah I nak try. Rasa cempedak ni, masa saya buka tadi kan, memang rasa cempedak dia kuat guys. So sekarang makan, saya rasa makan, memang cempedak dia memang pure. Lagi cheese lagi kan, lagi sedap lah. Dia punya topping, dia punya bread pun soft lah guys. I nak try lagi satu lah. So I tengok dia punya kepingan bread dia eh, ni eh. Boleh tahan lah. Go. So guys, I beli ni pizza ni dalam harga RM38. Dia orang ada limited pizza. Ada sebanyak 5 pizza yang berbeza. Yang ni cheesy cempedak pizza yang harga sebanyak RM38. Yang limited pizza ni semua dia orang size memang regular lah. So yang lagi ke ada lagi 4 jenis lah. Yang tu first, yang latest sekarang Indomie pizza. Yang tu sebanyak RM28, yang tu kurang RM10 lah. Lain semua sambal petai pizza. Memang you orang pun tahu kan banyak yang famous sekarang sambal petai. Yang lagi satu dia orang yang cheesy board pizza lah. Yang tu dia cheese dia, I dengar cheese dia, dia orang campur 3 cheese yang berbeza untuk pizza yang cheese board pizza. Yang last kali Golden Ocean Salted Egg Pizza. Yang ni semua pizza dia dekat US Pizza ni memang limited lah. Tak tahu bila lah dia orang akan upgrade ke dia punya pizza untuk flavor lain ke. So yang ni memang kau orang boleh dapat dekat outlet US Pizza. So cuba try lah. Try lepas tu bagi pendapat kau macam mana rasa dia untuk pizza ni. Kalau you orang Maxis punya postpaid punya user, so you orang install Maxis app dekat you punya phone, diorang boleh, yang sana pun diorang boleh guna dia punya kupon untuk Maxis punya kupon. Ini deal dia kan, Maxis punya deal. So diorang boleh choose yang food and beverage eh.
dekat sana ada US Pizza dia punya, dia orang punya US Pizza ada promotion dekat sana pun. You orang boleh guna dia punya coupon lah, yang kalau you orang pengguna Maxis postpaid eh. Okay, dekat sini sampai dia punya yang promotion ni sampai 30 November sajalah. You orang download dia punya deal. So you orang boleh pergi outlet mana-mana. So dekat Malaysia, US Pizza ada 13 outlet eh. You boleh pergi yang berdekatan dengan tempat kau lah, guys. So untuk promotion ni, tengok, buy large pizza, tak kira flavor apa, you orang akan dapat satu free regular aloha pizza. So dekat sini coupon ni dia kata yang offer ni valid untuk dining saja. Tapi I tanya dekat staff sana, dia orang cakap you orang boleh take away pun boleh juga. Tapi you orang tanya dekat staff sana lah, dia kata boleh take away. You orang guna coupon ni boleh take away. Enjoy lah pizza ni dekat member-member kau, family member kau. Apa tunggu lagi, guys? So I nak try yang dia punya pasta eh. Ni dia, guys. Pasta dia ada duck ni, ada smoky duck lah ni. So I nak try tengok rasa dia macam mana. Sebab ini pun saya pertama kali try dengan Abdul dia orang. Saya nak try lah. Ni kan dia punya pasta. Dia ada mushroom, ada duck, dia punya sauce lagi. Memang sedap lah. Kau tengok dia punya duck pun, dia punya isi pun banyak juga, guys. So dia orang boleh try, member-member kau kan boleh try. Nanti give update lah dekat ni. Saya punya YouTube channel boleh komen macam mana rasa dia masa semasa kau menikmati food ni kan, fast food ni. Apa guys, I beli ni yang dua food ni harganya dalam RM56.50 lah. Sebab I beli yang dia punya limited pizza, regular size jugalah saya tadi yang cakap tu, yang tu cheesy cempedak pizza, harganya sebanyak RM38. Yang lagi satu dia punya smoky duck mushroom carbono pasta ni sebanyak RM18.50. Tapi bagi aku memang 18 ni very guys, sebab ada banyak lah tengok ni. So ada lagi guys, saya lupa nak cakap. Dia punya ini kan, orang yang macam tak suka duck semua kan, you orang boleh try dia punya spaghetti chicken pun ada dia orang. Apa lagi satu, apa, spaghetti tuna and chicken roll pun ada. Dia orang ada banyak, sebanyak 6 spaghetti yang berbeza. So you orang pergi mengunjungi US Pizza, outdoor-outdoor dia yang berdekatan dengan tempat anda. So lepas tu you choose lah yang mana satu you nak try kan. So you orang boleh try. And dia orang ada bagi ni lah, masa I beli flats, masa I beli pizza ni, dia orang bagi chili flakes dengan cheese. Tapi I tak nak try lah, sebab I nak try yang rasa yang original dia macam mana sebelum I taruh dia punya chili flakes dengan cheese lah. Memang worth lah guys, you boleh try dengan ni, apa, cheesy cempedak pizza dengan member-member kau. Atau you nak try, ada banyak flavor yang limited kan, yang tadi saya cakap tu sebanyak 4 ke 5 flavor. So you boleh try dan komen lah macam mana rasa dia dekat YouTube saya. You orang boleh berkomen. And before that guys, ada banyak lagi video I nak buat tentang food semua. So jangan lupa like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you guys, jumpa lagi.